Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Para santri melihat kiai atau melihat habibnya mengejar tangannya dan mencium tangannya. Meskipun habib dan kiai gak minta dicium tangannya. Rasul menyatakan dalam sebuah hadis, bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda di antara kami dan tidak memuliakan yang tua di antara kami. Suatu ketika Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu beliau naik kendaraan, kemudian Abdullah bin Abbas yang melihatnya memegang tali kekang kendaraannya dan menuntunkannya. Maka Sayyidina Zaid mengatakan, "Wahai sepupu Rasulullah, jangan seperti ini." Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab, "Beginilah kami dahulu Diajarkan untuk memuliakan ulama-ulama kami. Maka Sina Zaid pun berusaha mencium tangan Sina Abdullah bin Abbas. Sina Abdullah bin Abbas pun menolak. Maka Sina Zaid mengatakan, berikan tanganmu. Beliau pun menciumnya dan mengatakan, beginilah dahulu kami diajarkan memuliakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena itu, saling mencium tangan, saling memuliakan dan melayani adalah akhlak orang yang beriman, bukan pengkultusan.